1100 800 9669ครับ0023 0075สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Just Me นะครับและสบายก็สนุกเรื่องภาษาไทยครับผมฮัลโหลทุกท่านทั้งหมดวันนี้ทุกคนสบายดีไหมAku harap teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik aja. Karena apa? Karena wani nah kap, kuak lau jalian liang jamnuan na iwasa taiga nah kap. Apa tuh? Jamnuan. Jamnuan. Tulisannya ya, jamnuan. Udah tahu pasti ya artinya apa? Karena kan ada di judul ya, teman-teman juga pasti sebelum buka video ini udah baca dong judulnya apa. Ya, jadi kita akan membahas mengenai angka dalam bahasa Thailand. Nah, perbedaan di video kali ini ya, karena teman-teman kan udah ngeliat nih proses pembelajaran yang lalu-lalu, ya kan? Udah liat belum nih? Kalau belum, ditonton dulu deh. Ya, kenapa? Karena di video kali ini, kita akan membahas angka-angka ini, ya. Kan tadi kita akan membahas angka ya. Angka-angka ini kita bahas dan kita bedah. Kita bedah aksaranya dan beserta nada-nadanya juga. Jadi penyebutan angkanya, kita ketahui nadanya, tapi kita juga tahu nanti alasan kenapa nadanya dibaca seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang baru datang channel aku atau belum nonton dari episode sebelumnya, segera teman-teman bisa cek dulu, terutama ya, terutama untuk bisa nyambung di video kali ini. Teman-teman silakan untuk episode-episode ini bisa aku sebutin langsung episode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti 3 sampai 10 gampang ya. Karena sekali lagi bahasa Thailand itu tonal language, yang berarti penggunaan nada dalam setiap katanya akan mempengaruhi arti. Jadi salah nada, beda arti. Karena itu kita akan sama-sama pelajari. Jadi tidak hanya menghafal bagaimana nada itu terdengar, tapi juga tahu alasan dari pembentukan nada tersebut. Oke, langsung aja kita mulai dari angka 0. Ini dia aksaranya. Kita lihat dulu ada aksara apa aja sih. Yang pertama ada so sala, lalu ditambah di bawahnya sara u, lalu nonu, dan ada yoyak, yoyak, tapi di atas yoyak ada galan, oke? Nah, galan itu apa sih? Untuk teman-teman yang belum tahu, bisa langsung cek video-videoku sebelumnya, aku sudah pernah sharing mengenai penggunaan galan. Langsung kita baca ya, so sala bertemu sara u, karena so sala kelas tinggi, jadinya nadanya sia cetawa, su, su, ketemu nonu, jadinya sun, sun, ikutin ya, sun, nadanya siang cetawa atau nada bangkit, sun, sun, oke, kita lanjut angka selanjutnya. Angka 1, ada aksara apa aja? Ho, hip, nonu, sara, e, pendek ya, dan ditekan, e, oke, dan ngongu, ngongu. Kita baca dulu yang ini, tanpa nada dulu ya, kita baca. Karena ada ho hip, oke, ini penjelasannya ada di video sebelumnya ya. Ada ho hip, jadi nonu mengikuti nadanya ho hip, yaitu kelas tinggi. Jadinya neng, neng, tapi belum selesai, ada tanda baca, yaitu my egg. Oke, jadinya ho hip atau kelas tinggi ditemukan dengan my egg akan menjadi siang egg. Jadi bacanya neng, neng, turun ke bawah ya, neng, neng, oke, nadanya turun, atau siang e, artinya 1. Lanjut ya, angka selanjutnya, yaitu angka 2. Kita lihat lagi aksaranya, ada apa aja? So, se, lalu sara o, lalu ngongu, oke, dibaca langsung, karena so, se, kelas tinggi, jadinya gimana? Song, 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 sekali lagi, song, karena apa? So, se, kelas tinggi, jadi nadanya siang cetawa. Lanjut lagi, angka 3, masih so, se, ya, masih ya, terus sara a, panjang ya, sara a, lalu moma, moma, dibacanya gimana? So, se, kelas tinggi, jadi langsung sam, 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 siang cetawa atau nada bangkit, oke? Sam, sam, sekali lagi, sam, oke? Lanjut angka 4, ketemu so se lagi ya. Kali ini tapi ditemani oleh sara i, jadinya si,
si, tapi angka 4 ya, angka 4 itu adalah tanda bacanya. Kalau si ini artinya warna. Untuk membentuk angka 4 kita kasih nada, yaitu apa? Tanda baca my egg. My egg. Sehingga kelas tinggi saat dikasih my egg itu akan siang egg. Jadi dibacanya si. 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 Sekali lagi, si. Kalau si tanpa my egg itu artinya warna. Oke? Okay? Jadi ini si. Si. Hati-hati ya, beda nada, beda arti. Lanjut angka 5. Nah, ini pasti teman-teman udah tahu semua karena ini pasti sering banget dipakai ya di Thailand ya. Kita lihat hohip. Oke. Okay? Hohip. Sara a. Jadinya ha ha tapi dikasih tanda baca yaitu maito. Maito. Saat kelas tinggi ya, si hohip ini kan kelas tinggi ya. Bertemu dengan maito menjadi siang to. Jadinya ha ha. Sekali lagi ha. Ya, ini adalah penggunaan untuk ketawa ya, untuk menggambarkan ketawa. Jadi kalau banyak hahaha. Oke. Lanjut. Aksaranya masih belum berubah nih, satu yang depannya. Sama kayak tadi ya, sosea sosea sosea, sekarang hohip hohip kayak gitu ya. Tapi beda-beda ya. Ingat pasangan-pasangannya ya. Yang ini pasangan hohipnya ditemani oleh kokai. Kokai. Nah, ini kok dua aksara konsonan berdempetan? Kalau teman-teman udah nonton episode 6, pasti tahu jawabannya ya. Ya, karena ada sara o. Sara o. Ya, pendek dan ditekan, sara o. Jadi dibacanya gimana? Dibacanya ho. 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 Jangan dipanjangin ya. Nadanya apa? Siang e. Tiga kali ya dibaca ya, kita tiga kali baca bareng-bareng ya. Ho. 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 Oke. Artinya 6. Lanjut, sekarang angka 7. Ini ada jochan. Jochan. Oke. Dan sara e. Sara e pendek, oke. Okay. Dan dodek. Dodek. Langsung dibacanya jet. 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 Nadanya apa? Siang e. Kenapa? Karena jochan kelas menengah. Kelas menengah saat bertemu dengan konsonan mati ya, atau konsonan endingnya mati, dia akan adanya siang e. Jadinya jet. Jet. Dan ingat, sara e-nya pendek. Jet. Jet. Oke. Okay. Lanjut angka 8. Kali ini kita ketemu popla, popla dan sara e. Lalu ketemu lagi dengan dode. Ya. Kita baca. Ini tadi sama ya. Suku kata yang mati karena dode di akhir suku kata. Jadinya nadanya siang e. Tapi di sini e panjang. Jadi dibacanya pet. 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 Sekali lagi, pet. Oke, diberi waktu sedikit supaya agak terdengar panjang. Kenapa? Nanti alasannya akan dikasih tahu berikutnya ya. Lanjut dulu, ada kokai. Kokai. Ditemani oleh sara au. Sara au. Dibacanya kau. Kau. Lalu, belum selesai, kita tambahkan tanda baca yaitu maito. Jadinya dibacanya suaranya siang to. Karena apa? Kokai kelas menengah bertemu siang to. Bertemu mai to. Menjadi siang to. Jadinya kau. 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 Sekali lagi. Kau. Oke. Lanjut. Yang terakhir, bukan terakhir di videonya ya. Maksudnya dari 1 sampai 10 kan biasanya 10 terakhir ya. Nanti ada lagi tetap. Yang 10 dulu kita bahas. Ini sosea. Sosea. Bertemu sara i. Pendek ya, pendek. Sara i. Dan bobe mai. Bobe mai. Jadinya gimana? Saat kelas tinggi, lalu suku katanya mati, itu sama dengan kelas menengah. Jadinya dia akan siang e. Oke? Okay? Dibaca jadi sip. 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 Sekali lagi, sip. Pendek ya.
Oke, sebelum kita lanjut pembahasan beberapa angka lainnya, kita ulang dulu dari 0 sampai 10. Bareng-bareng ya. Kita mulai dari 0. Sun, neng, song, sam, si, ha, ho, jet, bad, kau, si. Oke, coba kita sedikit percepat. Sun, neng, song, sam, si, ha, ho, jet, bad, kau, si. Bisa? Nah, diingat-ingat, kita langsung bahas beberapa angka lainnya. Yang pertama, kita bahas 11. Oke, untuk bahasa Thailand, belasan, ya, belasan, itu depannya diawali dengan sip. Sip. Atau kalau di kita mungkin disebutlah sebagai 10-1, 10-2, 10-3, kayak gitu ya. 10-4, 10-5, sampai nanti 20. Jadinya sip apa, kayak gitu, oke? Tapi khusus untuk angka 1, ya, tidak dibaca sebagai sip ne. Tidak dibaca seperti itu, tapi dibaca sebagai sip et. Sip et. Ini aksaranya. Jadi ada sip dulu, ditambah oang. Kenapa oang muncul? Jadi oang ini muncul untuk menemani si vokalnya supaya bisa dibaca. Vokal apa yang muncul? Vokal E. Vokal E. Lalu diakhir dengan dodek. Oang. Kalau oang ini muncul berarti kelas apa? Dia kan berarti kelas menengah ya. Jadinya kelas menengah mati berarti siang E. Jadinya sip et. Sip et. Sip et. Oke, itu artinya 11. Untuk selanjutnya tetap depannya sip aja. Angka yang lainnya tetap. Misalnya 12. Sip song. Lanjut, sip sam, sip si, sip ha, sip ho, oke? Terus, sampai 19, sip kau. Nah, teman-teman, tadi ingat ya, untuk tadi angka 8 itu kan bad. Bad. Aku minta agar dibaca lebih panjang ya. Kenapa? Karena hati-hati tertukar saat mengucap 11 dan 18. Karena kalau kita dengar kabar baik, ya, sip et dengan sip bad. Ini sama-sama ditulis ya, ditulis atau diucapkan dari mulut gitu ya. S-I-P-E-T. Sipet, 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 sipet. Sama kan? Bedanya apa? Panjang pendek E-nya doang. Jadi, be careful dengan panjang pendek vokal. Nah, untuk 20 ya, 20 bukan disebut 2-10. Bukan. Kalau di kita 20 berarti kan kayak 2 dan 10 ya. Kalau di Thailand itu 2-nya dia punya panggilan khusus, yaitu yisip. Yisip. Ingat, ini hanya berlaku untuk 2 aja. Angka 2 aja jika itu 20-an, oke? Jadinya yisip. Ini tulisannya. Jadi asalnya gimana? Yoya sara i yi yi. Belum selesai, kita kasih my e. Jadinya yi yi. Kelas rendah diberi my e. Jadinya siang to, oke? Okay? Yi, yi, yi sip, yi sip, oke? Okay? 21, langsung yang tadi, yi sip et. 22, yi sip song, ya, jadi dua yang belakang tetap song, oke? Okay? 23, yi sip sam, sampai terus 27, 28, contohnya 28, yi sip et, yi sip kau. Nah, 30, angka 3-nya udah pakai 3 biasa. Sam, sip. Nah, penyusunan ke depan setelah itu akan normal. Kalau bisa kita nyebut mau 35, berarti kita masukin angka 3, kita masukin 10 di tengahnya, kita masukin 5. Jadinya, sam, sip. Ha. Oke, berapa lagi? Ambil contoh misalnya 63. Berarti, ho, sip, sam. Oke, langsung aja. 6, 10, atau 10, angkanya bisa 3 gitu. Jadi kayak dua angka depan belakang ini disebutnya normal. Kecuali apa? Untuk yang depan, kecuali angka 2, itu dibacanya beda. Untuk yang belakang, kecuali angka 1, itu dibacanya beda. Jadi sampai 91 pun, jika belakangnya 1, itu akan kausip et. Oke? Okay? 71,
chat sip at 41 si sip at. Oke? Okay? Nah, mantap nih. Berarti 0 sampai 99 sudah bisa lah ya. Sebagai tambahan ekstra, aku mau ngasih apa? Satuan lain ya. Kalau tadi satuan terus habis itu puluhan. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan ratusan, ribuan dan terus ke bawah ya. Yang pertama, 100. Ini aksaranya terdiri dari Rora, Sara, O, Yoya. Dibacanya Roy, dikasih Maito. Jadinya Roy, Roy, Roy. Nadanya siang, tri. Roy, Roy. Oke, okay? Jadi misalnya 200. Song Roy, Sam Roy, Si Roy, Ha Roy. Oke, okay? Sampai Kau Roy. Dapat ya. Lanjut, sekarang kita naikin lagi. Kasih 0-1, jadi 1000. Ini dia aksaranya. Ini adalah aksara Hophan. Oke, okay? Hophan. My Hanekat. Atau A ya, My Hanekat. Kenapa bisa naik ke atas tuh serak A yang harusnya di kanan 2 biji? Kenapa bisa naik ke atas? Teman-teman bisa cek di episode 6 ya. Jangan sampai lupa. Lalu Nonu, jadinya Han. 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 Oke. Okay? Ini 1000. Jadinya Hokpan. Chatpan. Sampan. Oke. Okay? Lanjut naikin lagi. Kita kali 10 lagi, jadinya 10.000. Nah, kalau di kita kan 10.000 itu 10 dan ditambah ribu, ya kan ya? Jadi 10.000. Nah, kalau di Thailand itu punya kata sendiri. Ini dia. Dibacanya apa? Kita lihat dulu ya. Ada apa aja? Ho hip. Oke. Okay? Moma sara e sara e nonu nonu, jadinya men. Karena ada apa? Karena ada hohip ya. Jadi nadanya ikutin ada hohip atau siang cetawa. Men. Tapi di sini untuk menghasilkan kata 10.000 harus dikasih my egg. Jadinya kelas tinggi atau hohip ini bertemu dengan my egg. Nadanya akan siang egg. Jadinya men. 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 Oke. Okay? Samen. Somen. Oke, okay, lanjut ya. Setelah ini kita masuk ke 100.000. Ada apa aja? Sose. Sose. Oke. Okay. Lalu ada sara e. Sara e. Nonu. Nonu. Dibaca langsung tanpa ada tanda baca apapun. Jadinya siang cetewa. Karena apa? Sose. Ini adalah kelas tinggi. Jadinya sen. 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 Sekali lagi. Sen. Dapat. Yang terakhir, 1 juta. Selamat ya. Ini dia aksaranya. Kita sebutin aksaranya. Loling. Sara A. Nonu. Oke. Okay. Lan. Lan. Tapi dikasih tanda baca Maito. Jadinya siang apa? Siang tri. Karena apa? Loling ini adalah aksara kelas rendah. Saat dikasih Maito, maka nadanya akan siang tri. Jadinya lan, 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 si lan, ha lan, hok lan. Oke, okay? Dapat ya. Nah, itu dia teman-teman untuk pengucapan jamnuan atau angka dalam bahasa Thailand. Coba sekali lagi, 1-10 ya yang penting. Kita coba sekali lagi ya, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke? Okay? Teman-teman pasti bisa ya? Oke, okay, ini udah selesai pembahasannya. Teman-teman jangan lupa untuk dipahami kenapa masing-masing angka itu nadanya seperti itu. Dipahami ya, bukan dihafal. Kalau dihafal takutnya lupa. Kalau dipahami, sampai kapanpun ya pasti sudah langsung tahu. Karena apa? Karena udah paham. Jadi kedepannya diharapkan teman-teman bisa mengucapkan angka dalam bahasa Thailand sesuai dengan nadanya, supaya tidak merubah artinya. Gimana teman-teman untuk pembahasan kali ini? Dukun Fajai Mai. Semoga teman-teman paham dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Khaw phun krap.